sangat antusias, sangat antusias, karena semuanya senior, semuanya senior tuh, semuanya mungkin duluan dibanding aku, mereka sudah ada di bisnis dan terus aku ada di dalamnya tuh. Gak usah di atasnya deh, sepeda bisa menyeimbang pada saat nanti euforia di panggung yang sangat luar biasa itu harus bisa menyetarakan apa ya kemampuan lah tidaknya ya, tapi aku gak bisa janji juga, cuman yang jelas persiapannya sejauh ini sudah cukup ya, mudah-mudahan nanti pas konsernya bisa on up. Ya siap, ya punya Dewa akan tadi mungkin harapan tadi internasional juga gitu ya, dan kita melebarkan sayapnya maksudnya di internasional juga dong. Awal mulai tuh yang aku perhatiin, aku waktu kita di US kemarin, mas-masku ini pada shooting clip gitu, pada shooting clip terus dari situ awal mulanya yang aku lihat, dan terus ternyata semakin kesini tuh makin serius buat penggarapan ini, ya ini bisa jadi pembuka yang baik lah buat band Indonesia, dan yang pasti ya mudah-mudahan ini bisa jadi pematik untuk band Indonesia bisa go internasional gitu. Kalau itu mungkin yang lebih mantap menjauh tuh Mas N ya, kalau untuk proyek. Tapi kalau aku pribadi sih yang pasti karya ya, yang mungkin dibilang Tripas Preston karya, karya yang bisa menyatukan kami yang sebagai musisi tua muda gitu, yang bisa menyatukan tuh karya. Jadi kalau ditanya mimpi apa bisa sampai di sini, nggak tahu. Aku nggak ada bermimpi seobsesi itu, pengen harus go internasional, nggak ada. Cuman pas kebetulan memang ada planning untuk manggung di Amerika pada saat itu. Nah, kita manggung di US, terus ada next kita manggung di luar lagi. Kebetulan aja. Belum, setlistnya belum. Nanti 2 menit sebelum acara di share. Tapi mau kebiasaan gitu gak sih di dekatan kita atau memang karena Bang Edi jadi... Dewa selalu setlist tuh biasanya, apalagi konser itu udah bahkan 2 minggu sebelum itu udah di set. Cuman kadang-kadang kan kita gak tahu ya, pas di panggung itu beda-beda euforianya. Jadi pas kita lihat kayak kemarin di Jis tuh, wah ini kayaknya boy ini seru deh gitu. Angin nih yang pertama gitu, ya udah angin gitu. Jadi kayak kita mesti lihat dulu kondisi panggung pada saat itu, karena nggak sesuai dengan ekspektasi kadang. Bisa jadi lebih euforianya lebih daripada ekspektasi kita. Gitu. Dari antusiasme ini, siapa yang paling berpengaruh buat kita sendiri? Karena kita masih yang paling dekat lah, yang paling berpengaruh ya. Karena Mas Dani yang...